selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga, sahabat, dan kepada kita semua selaku umatnya. Hadirin yang berbahagia, acara maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita laksanakan sekali untuk kehormatan dan kecintaan kita kepada beliau. Dengan acara memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jumat 27 September 2024 pada pagi hari ini adalah sebagai A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Negeri 01 Sriwulyo, Bapak Zainul Hasan S.Pd., S.Pd.I. Semoga kepada beliau kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'alan dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kepada Bapak dan Ibu guru serta staf SD Negeri 1 Sriwulyo yang semoga saja dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi, berapa ribu tahun? 1446 Hijriah, dan Nabi Muhammad lahir sebelum Hijriah. Jadi kita mengenang Rasul tercinta kita yang akan kita nantikan syafaatnya nanti di hari kiamat. Ini wujud cinta kita, semoga kita pun dicintai oleh Nabi Muhammad dan kita semuanya akan masuk ke dalam surga. Walaupun tempat kita sesederhana ini, walaupun tempat kita seapa adanya ini, tapi ini adalah wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad. Di sini ikuti kegiatan yang akan dilakukan, semoga bisa bermanfaat, semoga nantinya akan memotivasi kita untuk maulid-maulid yang akan datang, semoga akan lebih meriah lagi dan tempatnya bisa lebih bagus lagi. Amin. Jadi saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada nantinya pasti bahagia dalam hidupnya. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asyadi wal daraji. Ibu saya campur lagi. Beli jamu campur sekoteng. Tak terasa ketemu lagi sama aku yang paling ganteng. Yang saya hormati Kepala SD Negeri 01 Sriwulyo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 01 Sriwulyo, dan teman-teman semua yang saya sayangi. Hari ini kita berkumpul untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal di kota Mekah, tahun gajah. Kenapa disebut ke tahun gajah? Yo, siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Saya
depan jalan rumah saya. Oke, serius. Kenapa disebutkan gajah? Karena pada saat itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh ibunya Aminah, ada rombongan tentara gajah yang ingin menghancurkan Mekah, yang ingin memindahkan Ka'bah ke negeri mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menghalangi mereka dengan melemparkan batu-batu ke bumi seperti hujan batu. Dari situlah disebut tahun gajah. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdullah Talib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Nah teman-teman, berdasarkan bait lagu tadi, kita bisa tahu siapa nama ibu Nabi Muhammad sallallahu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak kepala sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu guru SD 1 Sumbulo, dan pada bunda melaksanakan acara, yaitu acara apa? Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada gajah yang ingin menyerang Kak. Nah, yang jelas pada waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, ada segerombolan pasukan dari Yaman yang dipimpin oleh Abraham dengan mengendarai gajah yang mau menghancurkan Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah. Nah, sebelum menyerang Ka'bah, pasukan Abraham pamitan dulu kepada penjaga Ka'bah, mendekatkan diri pada Allah, meminta syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang banyak-banyak membaca sholawat, nanti insya Allah di akhirat Allah Oh,
Thank you.